bagilah angka-angka yang mau kita cari KPK dan FPB-nya dengan bilangan prima. Sampai angka yang paling bawahnya seluruhnya angka 1. Anggota bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 2. Bila seluruh angka-angka yang mau kita cari KPK dan FPB-nya dapat dibagi dengan bilangan prima yang berada di sebelah kiri, maka bilangan prima yang berada di sebelah kiri boleh pindah ke sebelah kanan. Bila ada salah satu angka yang tidak dapat dibagi dengan bilangan prima yang berada di sebelah kiri, tidak boleh pindah ke sebelah kanan. 3. KPK berada di sebelah kiri, sedangkan FPB berada di sebelah kanan. Contoh soal. Pertama, 10 dan 15. Cara menjawabnya, jika ada angka genap, kita bisa bagi menjadi 2, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5, sedangkan 15 dibagi 2 tidak bisa. Jika ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan bilangan prima di sebelah kiri, tidak boleh pindah ke sebelah kanan, maka sebagai gantinya kita kasih tanda bintang. Sudah tidak ada angka genap, maka kita akan bagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, sedangkan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jika tidak bisa ada salah satu, kita akan ganti sebagai bintang. Oke, 5, bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 5 dibagi 5 yaitu 1, dan 5 dibagi 5 itu 1. Jika bisa keduanya, kita bilangan prima yang sebelah kiri bisa pindah ke sebelah kanan. Jika sudah selesai, kita akan cari KPK-nya, yaitu 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30, dan FPB-nya yaitu 5. Contoh soal nomor 2. Jika ada angka genap, kita bisa bagi menjadi 2. 6 dibagi 2 yaitu 3, 8 dibagi 2 yaitu 4, 12 dibagi 2 yaitu 6. Jika bisa semua, bilangan prima yang sebelah kiri bisa pindah ke sebelah kanan. Jika masih ada angka genap, kita bisa bagi menjadi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jika ada salah satu yang tidak bisa, kita akan jadi tanda bintang. Oke, masih ada angka genap, kita bisa menjadi bagi dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, 2 dibagi 2 yaitu 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita menjadi tanda bintang. Jika sudah ada tidak ada angka genap lagi, kita akan bagi ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 1 dibagi 3 tidak bisa, dan 3 dibagi 3 yaitu 1. Maka KPK dari 6, 8, dan 12 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3 yaitu 24. Sedangkan FPB-nya yaitu 2.
Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.